kena log in dengan account lah. Jual tak account? Tak ada. Oh, terus buat sekali lah. Boleh buat lah. Kena bayar? Itu kena bayar ni abang. Kenapa? Tak ada. You, the past 7 hari, you purchase Shopee itu account 100 bawah ada. Kita panggil card version lah. Cita sini tak ada. Boleh tolong buatkan lah? Kita buka rumah. Nanti saya tolong report lah. Tolong you buat lah. Terus kit itu test 7 hari punya barang lah. Senang sikit lah. Untuk XL semua. Lepas 7 hari? Tak ada. Terus kit itu 7 hari. Oh, okey lah. Skip terus lah. Ha. Terus proceed je lah. Bila dengan 3i lagi ada? Awal lah. Abang check condition dulu. Nanti abang ambil. Kalau untuk normal pakai untuk dokumen-dokumen semua 5 jam sampai 6 jam. Tapi depends yang you macam mana pakai lah. Kalau you cakap macam normal biasa pakai edit dokumen semua 5 sampai 6. Tak including tengok YouTube game semua lah. Jadi biasanya dia standby untuk email, receive email. 5 sama 6. 5 jam sama 6 jam. Tak main game lah. Untuk kerja, 5 jam sama 6 jam. Memang boleh. Kalau you nak battery life lagi safe kan, nanti saya tunjuk you macam mana buat. Pasal you, abang tak ada main game kan, battery memang dia akan tahan sikit. Ini guna juga kan. Lepas tu kena matikan lah. Charge lah. Tak. You charge. Sleep mode, I charge Boleh? Dia macam phone lah. Jadi dia boleh format sama orang ni. Dia macam phone aja. Jadi macam mula-mula dia keluar berapa harga? Harga ini $2,499 juga. $2,499. Harga ini laptop dia pun rendah, murah. Rendah. Dia tak sama macam phone. Phone banyak 6 bulan. Google Chrome. Dia download sini. Okay, nama siapa? Sorry? Nama siapa? Saya. Hong. Hong. Buat semua lah. Maka everything is ready. So easy for me. Buat saya pakai semua. Kalau you pakai console ni, ada you lah. May I take app juga lah. Itu dia. Bawah lah. Bawah. Ini you kena
cari yang bawah itu kipasnya kan besar dekat sini sikit. Betul. Ini jangan lama-lama. Ini cari yang besar sikit. Ah, saya punya di sini for tinggi ni. Okay. Ini yang dia main tempat yang keluar. Kipas. Ini kita panggil kipas. Okay. Ini yang suara. Oh, itu speaker lah. Ini kena cari yang besar sikit. Kasih dia senang kita panggil macam nafas. Lumayan lah. Kalau you cari ngam-ngam memang susah sikit. Oh, ini besar. Ini kena cari dalam 16 inci. Okay, ini lepas 34 minit dia akan full lah. Dia akan tunjuk sini ni. Jadi sudah full, plug out lah. Okay, battery dan 20% sama 30% baru charge mulai lah. You tak payah macam 50% you charge. Kecuali you nak macam pergi luar kerja, you baru charge lah. Lagi better dengan kena charge dengan main game better jangan lah. Jangan lah, buat kerja normal, normal kerja boleh? Normal kerja boleh tapi jangan kerja pada charge. Okay, okay, kalau contohnya I tinggalkan, I charge handphone, I charge ini laptop, I tinggalkan 8 hours ke biar je, boleh? Jangan lah, jangan. Dalam, you tengok lah, biasa dia sini sudah set up penuh macam tu. So, macam orang lah, you sudah punya, you yang makan lagi. Aku nanti ini build ini malam kita susah nak letak sikit. Okay. Dia cakap ada cut out, better you sendiri buat cut out. Ini saya punya experience. Saya kasih tahu better tutup sendiri. Jangan charge overnight macam phone dan sama juga ni. Lepas you charge overnight, okay. First year, second year, okay. Third year dia macam ini rosak, itu rosak. Dia cakap check, you charge overnight. Ini barang rosak sampai you boleh buat apa semua semua. Itu phone you boleh pakai 5 tahun tapi 3 tahun. Oh. Standard lah. Tak boleh charge. Aduh. Cucuk USB boleh? Eh tak ya. Ini cocok ni dia tu pula. Makan macam mana? Ini jangan lau letak parti ni barang. Dekat itu black. Dia tengok surat ada tak wireless. Tak ada email ke apa kan? Email tak banyak sangat. Takut. Yang kita orang banyak takut. Yang kita orang macam browser. Tengok movie, dia tekan. Power sana lah. Dia masuk ke sini. Tak payah-payah ni. Ini free kasih you. Ini Mac ni? So, I pakai je tak update lah. Jangan format ke apa semua sudah ok. So, you bagi crack version. And then Windows? Bukan Windows crack lah. Windows standard ni, bukan crack ni. Okay, Windows kena update juga lah nanti. Boleh update lah. Ini barang you dengan format je. Dia memang sudah ok dekat dalam. Okay. Yeah. Bawa kawasan sama lah. Fingerprint semua dah set. Fingerprint lah set sekali. How to set? Okay, kita set. Kita set betul lah. Ini set dulu lagi lah. Click tu and then after this. Kena boleh sambil pin number you kena ingat lah. Ini tak ingat pin number. Ini laptop kena hantar. So, it's hantar untuk format juga. Lima dalam yang baru semua akan hilang. Ini barang, kalau boleh, dia akan pindah. Jangan? Pindah.
pinjam lu orang. Pinjamkan orang. Ah, jangan. Ya. Ini barang 300 kawat. 300 kawat. Kali itu saya las tolong customer order satu set dalam 28 ke 29 macam ni lah. Satu set lah. Ini dia tak boleh sebab kabel dia memang ikut dia je kan. Ni C. Ni pergi luar cari C tapi dia tak support. Dia lambat. Dia Huawei ni device dia akan susah sikit lah. Dia nak pakai original barang balik. Dia baru boleh power balik. Dia charge memang speed dia cepat. Ini ni kalau you charge iPhone boleh you pergi cari yang C type ni ya. Lightning boleh charge. Boleh charge untuk iPhone ni apa semua okey lah. Tak lagi ni, dia standard macam ni. Untuk you tak payah angkat banyak charger keluar saja. Kalau dekat Johor mana tempat dia? Service center. Utek Johor, Huawei service center Johor. Ada lah. Kalau saya tak silap dekat custom sana. Ada satu more lah. Robeng ada? Tak ada. Robeng tak ada. Eh, tukar lampet kamu langsung. Tak ada. Tak ada. Tak ada.